Halo teman-teman, nah ini suaranya agak keras ya teman-teman. Soalnya gak pakai mikrofon teman-teman. Takutnya agak kedengeran gitu teman-teman. Banyak sepeda motor yang lewat. Oke ya teman-teman. Kali ini aku mau membahas tentang apa ini teman-teman yang nanya. Tentang cara mengatasi cegukan teman-teman. Mungkin di YouTube itu banyak teman-teman cara mengatasi cegukan. Tapi yang berhasil belum tentu semua dari YouTube berhasil teman-teman. Ya, ini aku share ke kalian, mudah-mudahan cegukan kalian hilang teman-teman. Karena aku udah praktekkan teman-teman. Oke, aku pernah sebelumnya ngecek di YouTube itu cara mengatasi cegukan teman-teman. Banyak caranya teman-teman. Ada 10 cara kalau nggak salah. Tapi yang ampuh itu cuman berapa ya? Gak ada kalau nggak salah teman-teman. Gak ada. Tapi kalau caraku ini gak ampuh buat kalian teman-teman, jangan di subscribe dah. Kalau caraku ini gak ampuh jangan di subscribe, oke? Kalau caraku ini ampuh jangan lupa di subscribe. Kalau perlu disawer teman-teman. Oke ya. Nah caranya gini teman-teman. Cegukan itu banyak banyak apa ya teman-teman? Banyak penyebabnya teman-teman. Kalian makan kecepatan kalian bisa cegukan teman-teman. Gak tahu kenapa mungkin di dalam perut kalian itu ususnya atau apanya itu aduh kurang licin teman-teman. Jadi kan harus dikasih air teman-teman, ya kan, biar lancar gak cegukan. Nah tapi masalahnya teman-teman, ada yang dikasih air itu tetap cegukan teman-teman, ya kan, karena mungkin lama gak minum gak makan terus terlalu cepat makannya bisa cegukan, atau lama gak makan perut kosong gak dikasih air dulu langsung makan, atau minum dulu makannya kebanyakan itu bisa teman-teman. Jadi caranya itu simple banget teman-teman. Kalau cara yang di YouTube yang lain itu banyak caranya teman-teman. Ada yang dilus-lusin nih, ada yang disumpetin telinganya, hidungnya, tahan napas, banyak teman-teman caranya. Tapi mungkin masih saja kalian cegukan teman-teman, ya kan? Cegukan itu kalau aku pernah teman-teman. Jadi ini aku share ke kalian. Aku pernah cegukan itu 15 menit teman-teman. Waduh lama banget. Aku pikir kenapa ini cegukan ini. Nah aku cari di YouTube banyak teman-teman, banyak caranya. Tapi belum berhasil teman-teman, belum berhasil. Terus aku menemukan resep teman-teman. Resep sendiri, aduh, aku share ke kalian biar kalian gak cegukan, atau kalian nonton tuh gak sia-sia teman-teman, ya kan? Kalian nonton tuh gak sia-sia, biar gak buang-buang kuota lah teman-teman, ya kan? Nah, mungkin kalian makan terlalu cepat, ya kan? Makan terlalu cepat kalian bisa cegukan. Makan nyusu-nyusu rek, aja nyusu-nyusu makannya, alon-alon baik, ya kan? Ngunyahnya kurang halus, terlalu kasar, kalian langsung telan aja, jadi kalian bisa cegukan. Atau 5 hari atau 7 hari gak makan, terus kalian makan, bisa cegukan, ya kan? Nah, itu caranya simple sekali teman-teman. Simple sekali. Nah, sebelum dibahas caranya, aku kasih tahu ini. Mungkin di YouTube, nah banyak caranya teman-teman. Di YouTube itu, teman-teman yang lain share-nya itu tahan napas teman-teman. Aku pernah tahan napas teman-teman, tapi tetap cegukan teman-teman. Tahan napas, gitu, tahan napas ya kan. Habis tahan napas, keluarin dari mulut. Hirup udara dari hidung, keluarin dari mulut teman-teman. Terus dibalik lagi, hirupnya dari hidung, keluarin dari mulut. Tetap teman-teman, cegukan. Aduh, ini resepnya apa ini biar gak cegukan ini. Aku dulu itu pernah teman-teman, 2 hari cegukan teman-teman. 2 hari cegukan. Hari pertama malam hari cegukan 15 menit gak berhenti-berhenti. Aduh apaan ini. Mau tidur udah berhenti teman-teman cegukannya. Mau tidur masih saja cegukan. Udah gak cegukan, mau tidur malah cegukan teman-teman. Aduh gak bisa tidur teman-teman. Nah paginya habis minum malah cegukan teman. Aduh ini gimana resepnya ini. Bingung aku teman-teman. Udah berapa menit? Petang menit?
aduh kurang suwi rek nggih videone iki sing suwi ya. Enggak teman-teman, ini biar agak panjang lah durasinya ya, biar kalian lebih penasaran gitu ya kan, biar kalian penasaran teman-teman caranya ngatasin cegukan itu gimana, biar kalian penasaran, wah iki piye iki carane ya kan. Soalnya aku cari di YouTube itu gak ketemu teman-teman. Yes, intinya pengalaman pribadi lah ya kan, pengalaman pribadi teman-teman. Nah itu caranya simpel teman-teman. Apa ya caranya? Caranya aku dulu itu pertama nonton YouTube teman. Aduh nonton YouTube dari siapa ya? Adalah yang share itu dari YouTube. Aku tirukan tahan napas itu tadi dari hidung. Tahan napas dari hidung, keluarin dari mulut, ya kan? Habis itu hirup napas dari mulut, keluarin dari hidung. Nah, hanya sekuatnya teman-teman. Ora kuat tok no ae wis, ya kan? Nah, habis itu alhamdulillah enggak cekukan, teman-teman. Ya kan? Alhamdulillah enggak cekukan, terus mau tidur cekukan, ya kan? Cekukan. Paginya juga gitu, habis makan minum cekukan lagi. Duh, resepnya apa ini coba? Enggak tahu, teman-teman. Nah, sekarang aku kasih tahu teman-teman, biar gak terlalu panjang, terlalu lama aku capek nanti ini. Ini soalnya udah keras ini aku ngomong, takutnya gak kedengeran, banyak sepeda motor yang lewat teman-teman, gak bawa mikrofon ini soalnya. Oke, caranya itu simpel teman-teman, caranya simpel. Jadi kalian kalau cegukan, kalian duduk aja teman-teman. Nah, kalian duduk seperti ini, nah kayak mau BAB, kalian duduk, nah. Ini posisi jangan tegak gini teman-teman. Posisinya nah gini. Nah kayak gini, ya kan? Kayak gini udah kalian minum. Nah, kalian minum. Celguk-celguk-celguk, ya kan? Habis minum, udah diem aja gini teman-teman. Nah, diem aja. Nanti kalau masih cegukan, kalian bisa tahan napas. Hirup napas dari hidung gitu, kalian tahan. Terus kalian keluarin lagi dari hidung. Kalau belum manjur, keluarin hirup udara dari hidung, keluarin dari mulut. Atau sebaliknya, hirup udara dari mulut, keluarin dari hidung. Tapi biasanya cuman gini aja, kalian udah kembali normal teman-teman. Dan ini fix, beneran teman-teman. Kalian bisa coba. Kalau nggak berhasil, jangan lupa subscribe teman-teman. Like gagal yo, wes ojo subscribe wes teman-teman wes. Iki wes pengalaman pribadi nih teman-teman. Ya. Lek berhasil ojo lali subscribe teman-teman. Ewah ngulih duit lek perlu. Jadi posisinya dari depan tuh kayak gini teman-teman. Nah kalau dari samping tuh kayak gini. Kelihatan gak? Kelihatan? Dari samping teman-teman. Nah kalau dari samping kayak gini posisinya. Jadi agak cenderung ke depan teman-teman ya, agak bungkrung lah. Bahasa Jawanya bungkrung rek. Atau mencenderung. Nah gini posisinya gini teman-teman. Nah gini, diem aja kayak gini gak apa-apa. Hirup napas pelan-pelan gitu gak apa-apa. Gini, pasti hilang lah cegukan kalian itu. Ya kan, posisinya kayak gitu teman-teman. Nah, atau bisa kayak gini. Posisinya tubuh ini bungkrung kayak gini. Terus minum. Tapi kurang manjur kalau perasaan aku teman-teman. Perasaan aku kurang manjur, soalnya aku kemarin prakteknya bukan duduk kayak gini, prakteknya tapi jokok gini, kayak BAB, terus gini. Diem aja, hirup napas pelan-pelan, udah lancar lagi teman-teman. Oke, udah berapa menit nih? Oke teman-teman, gitu aja caranya teman-teman, jangan lupa subscribe teman-teman, tonton terus. Kalau perlu disawer, kalau berhasil, kalau nggak berhasil jangan disawer wes. Bahas apa lagi nih teman-teman? Apa lagi? Ya udah itu aja sih teman-teman. Ya, jangan lupa subscribe, tonton terus. Kalau perlu iklan, jangan lupa tawarkan teman-teman. Aku promosiin wes. Semoga banyak ya. Ya, semoga lancar ya teman-teman. Oke. Udah itu aja ya. Jangan lupa subscribe, tonton terus. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, tonton terus. Oke, bye.